Kalau kita lihat broker, kita lihat pertama apa? Satu tentu adalah regulasinya. Lihat regulasi broker ini apa? Lihat regulasi broker ini ada nggak? Teman-teman pilih. Kan kita punya dua nih. Ada dua copy trading. Ada Post Plus Gold sama Fast Cap Gold. Kalau misalnya dia tanya, Pak, saya mau trading otomatis tapi nggak mau dipotong, ya sudah pakai aja IE. Jadi teman-teman tinggal beli IE-nya. Tapi kalau copy trading dia ada profit sharing 30%. Ya, ingat ya. Jadi kalau Pros Plus itu adalah karakter hedging di time frame M1, pair-nya gold ya, dan profit sharing 30% di broker Tradeku. Misalnya dia tanya, Pak, kalau saya menggunakan broker sendiri bisa nggak? Bisa. Tapi profit sharingnya nanti manual, akan dihitung setiap akhir bulan. Ya, dihitung setiap satu bulan ke depan setelah aktivasi akan dihitung profitnya berapa. 30% teman-teman harus transfer manual. Nah, itu ya. Nah, sekarang gue akan masuk ke program yang kedua, namanya adalah Fast Cap Gold Scalping Tradeku. Jadi, brokernya sama, sama-sama Tradeku. Nah, kalau Fast Cap ini, dia karakternya adalah one shot scalping. Jadi, karakter dari Fast Cap ini dia one shot scalping. Nah, karena dia karakter one shot scalping, ini dia anti margin call. Nggak mungkin margin call, karena karakternya dia hanya membuka satu posisi saja. Nah, satu posisi ini akan diselesaikan, ya baru dia akan open posisi baru. Dan kebetulan juga ini akan dipasang, dan kita menggunakan time frame-nya itu adalah time frame M1, dan pair-nya adalah pair gold juga. Nah, broker yang kita saat ini bisa kerjasama itu adalah Tradeku juga. Sama, ada biaya daftarnya di awal, dan ada biaya profit sharing yang dikenakan oleh broker 30%. Nah, pertanyaannya begini, kalau misalnya loss gimana, Pak? Nah, kalau misalnya loss, maka teman-teman tidak akan dikenakan profit sharing. Jadi, profit sharing hanya dikenakan apabila ada profit. Kalau loss, nggak dikenakan. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir. Tapi teman-teman selama ini kita profit terus loh ya, ada portofolionya, ada MK5-nya, ada historinya, kita profit terus. Makanya ini sangat-sangat dicari oleh customer kita, dan mereka yang pakai ini semuanya happy, mereka pakai ini semuanya senang karena ya profitable. Dan Andrew bisa tunjukin datanya teman-teman, via MK5 kita bisa tunjukin. Cara memilih penyedia copy trading terbaik. Nah, jadi sejauh ini yang menjadi penyedia copy trading biasanya itu adalah broker. Ya, jadi memang ada beberapa broker yang sudah menyediakan copy trading. Ya, ada beberapa broker yang menyediakan copy trading. Karena kita meminta bantuan broker, karena broker itu sebagai penyedia dari copy trading, maka kita harus melihat satu, ya, kita lihat brokernya. Kalau kita lihat broker, kita lihat pertama apa? Satu tentu adalah regulasinya. Lihat regulasi broker ini apa? Ya, lihat regulasi broker ini ada nggak? Jangan-jangan brokernya scam. Oh, no. Jangan-jangan brokernya tidak ada regulasi. Ya, ada nggak kantornya? Kalau Tradeku sendiri, regulasinya sudah ada. Bahkan sebelum Andrew kerjasama dengan Tradeku, Andrew sudah datengin kantornya. Ya, bahkan kalau teman-teman sudah follow TikTok Andrew atau Instagram Andrew atau YouTube Andrew, teman-teman pasti tahu Andrew pernah datengin kantornya Tradeku. Ya, di Kuala Lumpur kita datengin. Nah, jadi teman-teman lihat regulasi, lisensi, ya, kredibilitas kita cek semua. Jadi nggak asal-asalan. Kenapa Andrew begitu teliti? Ya karena Andrew mau klien-klien Andrew juga mendapatkan partner yang terbaik lah. Ya, jadi Andrew nggak mau sembarangan. Kita datengin kantornya, kita lihat sendiri kantornya, kita ketemu dengan top manajemennya, dan ya mereka memberikan service yang fair. Ya, jangan sampai mereka itu mencurangi lah, atau ada hal-hal yang kita hindari lah sebagai customer. Jadi Andrew ini sebagai partner juga sangat-sangat teliti ya, kita nggak mau menggunakan broker-broker yang asal-asalan atau broker-broker yang berpotensi akan melakukan scamming, kita nggak mau juga teman-teman. Yang kedua, teman-teman harus meneliti fiturnya ya, dan juga ulasan. Teman-teman juga harus bisa membandingkan opsi untuk menemukan yang sesuai. Ulasan ya, teman-teman bisa lihat, bisa cek ulasan-ulasan broker tersebut ya di Google. Teman-teman bisa riset sendiri atau teman-teman bisa cek di forum-forum bagaimana broker ini berjalan, bagaimana model bisnis ya. Ini penting ya. Karena Andy pernah tanya sendiri ke top manajemen dari Tradeku, model bisnis Tradeku ini apa? Bibuk atau abuk? Nah, jadi mereka sudah menjawab,
model bisnis mereka itu adalah abuk. Artinya mereka benar-benar melempar posisi-posisi kita ke liquidity provider. Mereka tidak alias mereka tidak menahan ya, mereka tidak membandari lah, kasarnya begitu. Itu pengakuan ya, itu pengakuan dari top manajemen mereka. Tapi kalau secara pembuktian ya tentu kita nggak bisa membuktikan, tapi yang namanya bisnis itu kan harus ada kepercayaan. Dan Edu juga sudah cek bagaimana ciri-ciri broker bibu itu ketahuan. Itu pasti kita tahu lah, mereka menggunakan plugin, mereka menggunakan software-software yang bisa merugikan customer, kita tahu semua. Dan model bisnisnya itu kita tahu lah, kita akan tahu. Dan yang Edu suka juga dari broker Tedco ini, dia itu ada tipe account ECN ya, ada ECN-nya, artinya ini adalah broker yang STP yang mereka itu benar-benar memforward ya semua klien-klien kita ke LP. Jadi ketika kita profit juga brokernya tidak harus membayar profit-profit kita, tetapi benar-benar dari LP-nya. Jadi broker itu tidak punya kepentingan, bahasanya begitu. Dan yang ketiga, tentunya teman-teman harus uji coba strategi ya, ikut trader dengan performa dan reputasi yang terbaik, yaitu saran Andrew. Teman-teman kalau bisa mau ikut copy trading ya, teman-teman bisa lihat performa dari provisioning ya, ada di MK5, dan kita sering juga membuat e-book ya, kita juga sering membuat jurnal-jurnal yang teman-teman bisa baca. Kita juga sering membagikan trading history ya, yang kita download dari MetaTrader, teman-teman bisa lihat secara telanjang ya, itu jelas sekali. Dan tujuannya sebenarnya bukan untuk iklan ya. Tujuan kita buat itu supaya teman-teman itu bisa belajar, supaya teman-teman itu cerdas, supaya teman-teman itu bisa memilih mana yang bagus, mana yang jelek gitu loh. Ya kita bukan iklan, kita bukan sekedar hanya iklan. Kita kirim history trade dibilang iklan, bukan iklan kok. Supaya teman-teman belajar mana yang transparan, mana yang tertutup gitu loh. Paham kan? Ya kita sampai masukin MK5, kita sampai bagikan history trading, kita sampai bagikan testimoni, sampai bagikan cara open-nya, kita capture candlestick-nya, itu adalah supaya bahan teman-teman belajar, teman-teman. Ya, bukan untuk jualan, bukan untuk iklan. Ya, tapi lebih kepada bagaimana supaya teman-teman membedakan mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang terbuka, mana yang tertutup, mana yang valid, mana yang abal-abal. Itu teman-teman nilai sendiri dong. Ya, nilai sendiri. Jadi langkah-langkahnya bagaimana untuk bisa memulai copy trading? Nah, langkah-langkahnya pertama, teman-teman harus daftar akun dulu ya. Nah, jadi langkah pertama, yang paling pertama teman-teman daftar akun. Daftar akun cara gimana? Teman-teman hubungi ya Telegram atau WhatsApp di 08159910880. Teman-teman pilih, kan kita punya dua nih, ada dua copy trading, ada Post Plus Gold ya sama Fast Cup Gold. Nah, teman-teman mau gunakan yang mana copy trading ini? Kalau Post Plus itu adalah yang karakter hedging, kalau Fast Cup itu yang karakter scalping. Nah, teman-teman mau pakai yang mana? Nah, setelah teman-teman pilih, lalu lengkapi administrasi, bayar biaya setup dan segala macam, barulah teman-teman buka akun ya. Teman-teman buka akun ya, saat video ini dibuat kita baru kerjasama dengan broker Tedco. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila teman-teman mau menggunakan broker lain. Misalnya teman-teman mau menggunakan broker ABC, ya bisa nggak? Bisa. Ya, itu bisa juga. Nanti Andy bisa setup ya cara salinnya dari master ke account kalian itu dengan menggunakan IE. Itu bisa. Ya, namanya itu IE copier. Ya, itu kita punya. Buat teman-teman yang menggunakan broker lain bisa, tetapi catatannya adalah nanti profit sharingnya itu harus ditransfer manual setiap 1 bulan ya, ditransfer manual. Misalnya teman-teman aktivasi tanggal 5 nih, misalnya teman-teman aktivasi tanggal 5 Oktober, nanti tanggal 5 November akan dikalkulasi berapa profitnya, diambil 30% untuk biaya provider gitu. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, setelah teman-teman buka akun ya, otomatis ya, ini otomatis teman-teman akan pilih trader. Nah, tradernya di sini adalah tentu adalah provisioning. Teman-teman pilih aja mau yang Post Plus Gold atau yang Fast Cup Gold, oke? Okay? Yang ketiga, nah di sini teman-teman juga kalau teman-teman ngerti, teman-teman bisa memonitor dan sesuaikan parameter sesuai kebutuhan. Contohnya lotnya teman-teman mau ikutin nggak, atau modalnya teman-teman mau ikutin nggak, risikonya teman-teman mau batasi nggak, itu bisa semuanya di dalam website. Tapi kalau nggak bisa, ya nanti ada pihak dari broker yang akan pandu supaya
teman-teman nggak perlu repot-repot lagi, karena itu lumayan detail dan lumayan rumit ya teman-teman ya. Strategi apa yang efektif menggunakan copy trading? Jadi tentu ya, kalau yang disarankan teman-teman harus diversifikasi. Ya, teman-teman harus ikut beberapa trader untuk meminimalkan risiko. Ada pepatah mengatakan jangan taruh satu telur dalam satu keranjang ya. And ulangi, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Jadi inilah konsep diversifikasi. Teman-teman harus membagi ya portofolio kalian ya. Ya tentu kalau budgetnya cukup ya. Kalau budgetnya nggak cukup ya sudah, apa boleh buat satu dulu lah ya. Yang kedua, teman-teman harus kelola modal. Tetapkan alokasi yang sesuai kemampuan. Jangan maksain. Nah, untuk di profit trading sendiri ya, untuk modal itu relatif terjangkau karena kita hanya butuh 1000 saja. Untuk copy trading hanya butuh 1000 dolar saja sudah mendapatkan modal yang ideal ya untuk bisa melakukan copy trading. 1000 dolar aja. Ya, 1000 dolar itu relatif kecil ya. Karena yang yakin banyak teman-teman yang HP-nya lebih mahal dari 1000 dolar. Ya kan? Ini untuk investasi loh. Untuk passive income loh. Teman-teman kalau mau passive income lain, modalnya belum tentu cukup 10.000 US dollar. Contohnya apa? Teman-teman mau punya rumah, mau punya kos-kosan, berapa modal dibutuhkan? Minimal 1 miliar kan? Nah, tapi kalau dengan kita mengikuti copy trading ya, modalnya cukup 1.000 aja udah bisa. Jangan kita bandingkan 1.000 dolar itu dengan beras ya. Kalau teman-teman bandingkan dengan beras, dengan biaya nonton, makan, ya tentu itu jadinya mahal ya. Tapi kita di sini bicara adalah tentang investment. Bagaimana investment tersebut bisa menghasilkan passive income 1000 dolar. Hanya 1000 dolar. Bahkan Andrew yakin kendaraan teman-teman harganya lebih dari 1000 dolar. Buat beli motor mau, buat beli mobil nyicil mau. Tapi giliran suruh dapetin passive income mikir. Nah, itulah ya, itulah penyakitnya, itulah. Nah, jadi yang paling utama itu bagaimana kita bisa menghasilkan passive income. Nanti hasil dari passive income itu baru kita bisa gunakan untuk hal-hal yang konsumtif ya, misalnya mau beli HP, mau beli motor, mau beli mobil dan lain-lain lah. Utamakan passive income dulu. Jangan mau terlihat kaya tapi sebenarnya miskin. Tetapi terlihatlah miskin tapi sebenarnya kaya. Maksudnya apa? Jangan kita menggunakan mobil yang bagus, mobil Innova, Zenith atau mobil Mercy tapi kredit. Rumahnya enggak ada, rumahnya kontrak. Mobilnya bagus, itu namanya terlihat kaya, sebenarnya miskin. Tetapi yang benar itu adalah, nggak apa-apa, kita kemana-mana naik busway, kemana-mana kita naik motor, tapi aset kita, rumah kita 5, aset kita puluhan miliaran. Nah itu lebih bagus, ya itulah, sekali lagi yang ulang, jangan sampai terlihat kaya, padahal miskin. Lebih baik terlihat miskin, tapi sebenarnya kaya. Nah, orang kaya itu, passive income-nya berjalan dia. Ya, dia nggak kerja tapi passive income jalan. Nah, itu orang kaya. Tapi kalau orang yang miskin, sebenarnya dia miskin, pengeluarannya banyak. Cicilan lah, kontrakan lah, kos lah. Pokoknya ada ide biaya harus dikeluarkan setiap bulan. Berlawanan dengan passive income. Kalau passive income kan kita tidur dapat duit. Tapi kalau orang miskin, dia tidur, dia keluar duit. Nah, contohnya apa? Cicilan mobil, cicilan motor, cicilan HP, ya itu orang miskin begitu. Seakan-akan kaya, tapi sebenarnya miskin. Oke, itu dia. Tips dan trik menjadi trader pemula yang sukses dengan copy trading. Nah, ini sebagai kesimpulan juga, ya. Jadi, pelajari dasarnya, pahami konsep dasar investasi dan trading. Dan tentunya teman-teman juga harus kembangkan strategi, kombinasikan copy trading dengan analisis mandiri. Yang selanjutnya, teman-teman harus, walaupun ini trading otomatis ya, teman-teman juga harus bisa mengelola emosi. Jadi kalau sedang ada floating, sedang ada down, ya teman-teman tetap tenang ya. Karena bagaimanapun copy trading itu semuanya sudah diperhitungkan, semuanya sudah dikalkulasikan, makanya terjadi portofolio yang sudah terbentuk. Kalau menghadapi floating ya teman-teman gak usah khawatir. Karena semua itu sudah diperhitungkan, semua itu sudah terjadi di angka-angka atau profit-profit yang sebelumnya. Nah jadi itu ya saran Andrew. Ya, pesan Andrew bagi teman-teman yang pemula yang mau sukses dalam trading tetapi belum punya skill analisa, belum punya skill untuk bisa trading, dan teman-teman pemula yang masih trading menggunakan unsur spekulasi yang tinggi, Andrew sarankan gunakanlah solusi yang salah satu solusi ini adalah copy trading. Nah, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan lebih detail,
buat teman-teman yang masih belum jelas, silakan nonton video ini berulang-ulang. Kalau teman-teman sudah nonton video ini berulang-ulang, ada pertanyaan, silakan catat apa pertanyaannya. Lalu pertanyaan tersebut silakan tulis di kolom komentar. Tetapi manakala teman-teman punya pertanyaan lebih private atau teman-teman punya pertanyaan yang lebih rahasia, silakan kirim ke Telegram atau WhatsApp di 0815 99 10 880. Kita akan jawab juga secara private. Tapi kalau teman-teman yang tulis di komen, ya, Endo akan jawab juga di kolom komentar. Nah, buat teman-teman yang ingin mendapatkan PowerPoint ini, ya, PowerPoint ini silakan. Endo juga bisa bagi PowerPoint ini. Silakan teman-teman like, komen, subscribe, dan share. Lalu di-capture dan dikirim ke Profit Training, dikirim ke email profittraining@gmail.com. Endo akan kasih PPT-nya secara gratis. Oke? Nah, jadi untuk itu, akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips-tips trading lainnya, live streaming lainnya. Salam Profits!